Becak Kayu seksi 1B exit tol Jatiwaringin Barat. Sudah di aspal, tinggal ditambah lampu, garis, dan marka jalannya. Nampaknya sudah selesai, tinggal dipasang lampu net yang didudukan lampunya. Lampu, marka jalan, reflektor, dan garis. Setelah itu diuji beban ya, dan uji rek fungsi, jadi lebih aman. Ditunggu aja guys, semoga Juni bisa dioperasikan.